Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi dengan channelnya Angga-Anggar Tukang Asal-Asalan. Kali ini saya akan membuat kusen siku, Lur. Kusen siku seperti ini, Lur. Tuh, Lur. Ukuran 40 kusen siku anggoning pojok-pojokan rumah, Lur. Tinggi 1,40 m, lebar 40 kusen siku. Kita langsung saja wis aja kesuwen, langsung bikin. Bagaimana caranya, seperti apa triknya, kita langsung saja simak videonya, Lur. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan balok mahoni ukuran 615 ya, Lur, panjang 1,5 m. Ini saya menggunakan kayu mahoni ukuran 615, panjang 1,5 m. Nanti proses pemotongannya nanti aja, Lur. Kita langsung serut aja, langsung press. Nanti proses garis menggarisnya nanti aja, kalau udah diserut udah lempeng semua, langsung kita garis menggaris pemotongannya, Lur, ya. Untuk bikin kusen siku caranya seperti ini, Lur. Ini cara saya, Lur. Oke, kita langsung cara kerjanya, Lur. Kemudian kita belah ukuran 13,5, Lur, 13,5, Lur. Berhubung saya ini yang bangun rumah menggunakan bata ringan, bata hebel 10, kita belah ukuran 13,5, Lur. Untuk ketebalannya seperti biasa kita bikin 5,5 cm, Lur. Ketebalan 5,5 cm, lebar 13,5. Ini untuk tiang ya, Lur, ya. Untuk tiang ya, Lur, ya. Kita ngukur dari sini 1,40 m dari garis tengah ini, Lur, ya. Dari garis tengah ini 1,40 m, ke sini 1,40 m, Lur. Lalu mancing 1 cm, mancing masuk 1 cm, terus keluar 6 mm, karena profilnya nanti kita bikin double. Sama ini 1,40 m tuh dari ujung sini ya, Lur, ya. Ini dari garis ini, nol ini, sampai garis ini 1,40 m, Lur. Masuk 1 cm, keluar 6 mm. Lalu kita bagi tengah, Lur. Tengah bagi rata, Lur, ya. Bagi rata seperti ini. Bagi rata, Lur. Biar seimbang. Ini paham ya, Lur, ya. Nanti proses pemotongan untuk yang di profil, kita ambil garis yang ujung ini, Lur. Profil untuk garis ujung ini, profil yang ujung ini. Nanti untuk sekoneng baru garis yang tengah. Karena ini profilnya double, jadi proses pemotongannya nggak rata, Lur, zigzag, Lur. Ini untuk tutup, Lur, ya. Itu untuk tutup. Kita ambil 40 cm dari garis ini sampai sini, 40 cm seperti ini. Lalu untuk tiang tengah 5,5. Lalu kita dari sekonong ini, Lur, garis tengah sampai sini 40 cm lagi, Lur. Ini untuk sikunya, Lur. Untuk siku. Lalu kita ambil 2,5 cm dari sini, ambil 2,5 cm. Lur, ya. Ambil 2,5 cm dari sini ke sini. Untuk cara penggarisannya seperti ini, Lur. Tuh, angel nyekeline HP-ne, Lur. Cara penggarisannya seperti ini. Ini kan 2,5 cm, Lur, ya. Kita menggunakan siku, Lur. Kita tempelkan yang ini, Lur. Yang nyiku ini, Lur. Nih. Tempelkannya miring, Lur. Ini hasilnya nyiku nih. Seperti ini.
ini lur. Dan ya. Nanti ini kan sponeng. Ini di sponeng lur. Nanti ujung sini jadinya 40 cm lur. Nempelannya seperti ini, nempel ke sini lur ya. Ini udah pasti nyiku, nggak bakalan nggak nyiku lah. Pokoknya mah udah pasti nyiku. Begini lur ya. Semoga paham. Sisa yang potongan tadi, yang L tadi lur, sisa potongan yang tadi yang sudah dipotong kita tempelkan seperti ini lur. Tertumpuk seperti ini, harus rata ya lur ya. Ini kan sudah rata seperti ini. Rata ini untuk buat L nya lur. Jadi sekali potong bisa jadi langsung L lur ya. Nggak bikin dua kali potongan lur ya. Seperti ini lur. Kita garis seperti ini. Untuk palang tengah lur. Ini untuk palang tengah lur ya. Kita bikin 2 set seperti ini. Cuma itu. Cara pemotongnya sama seperti tadi, cuman kita ambil ininya aja ya lur ya. Enggak dikasih seperti ini. Cara pemotongannya sama seperti tadi, cuman kita ambil ini garis ini ya lur ya. Ini soalnya untuk tengah. Ini kan buat atas, bawah. Seperti ini, nanti ini buat yang kepata ini palang tengahnya kita ambil tengahnya aja lur, ininya aja ya lur ya, ini buang, bikin 4 seperti ini lur ya, cara pemotongannya sama seperti tadi. Oke, kita lanjut proses profil sekoneng dan langsung setel. Ini lur. Ini 3 cm kedalaman 1 cm ya lur ya. Ini 1 cm kali 3 cm. Ini yang sebelahnya harusnya di sekoneng lur, tapi kita harusnya di profil ya. Nanti kita profil dulu lalu di sekoneng lur. Jadi nanti enggak usah bikin list lagi kita. Langsung nempel ke sini. Seperti ini caranya lur.
ini lor. Nanti kita langsung sekonang ininya lor. Nanti ini sisa sekonang ini buat nanti nempelin list kaca lor ya. Jadi nggak usah repot-repot bikin list ini karena ini langsung jadi seperti ini. Tinggal kita set pakai mesin circle lor. Bikin seperti ini lor, masih seperti ini lor ya. Oh, jadi profilnya di sebelah seperti ini lor. Jadi nanti nggak usah bikin list lagi nantinya. Jadi enak tinggal coplok masukin kaca seperti ini ya lor ya. Ini untuk tengah, ini belakang profil double. Terus yang ini buat depan. Ini lor. Biasanya kan di sekoneng semua yang di depan. Ini kita bikin cara seperti ini buat nanti nggak ribet-ribet bikin list buat kacanya lur. Oke. Ini lur. We'll be right back.
bagian terpenting lur, ini harus bener-bener nyiku, ini bagian paling penting menurut saya nih ya, karena nanti kalau nggak nyiku proses pemasangan kacanya susah ini lur. Karena ini saya rancang seperti ini, proses pemasangan kacanya belakangan kan langsung dipasang lur. Ini harus benar-benar nyiku ya lur ya. Seperti ini dulu, kita rancang seperti ini dulu, nanti kita langsung setel paku L-nya. Lur, ini sudah jadi. Ini tinggal proses pemasangan kaca, kita coplok ininya sebelah seperti ini. Lalu kita masukin, nanti pemasangan kacanya nanti kalau udah rumahnya udah rapi ya lur ya. Karena kalau nanti kalau langsung dikasih kaca nanti bisa terkena adukan atau ketiban bata pecah, kita repot lagi. Oke, seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang Indonesia.